real case aja yang pernah kejadian di jalanin bisnis ini. Misalnya kita dulu pernah jalanin perusahaan ini dan pernah di satu ketika itu ada sebuah kecerobohan ya. Sebuah kecerobohan itu artinya kita tahu kan bisnisnya online, terus dia rupanya mensubmit salah satu khusus di bisnisnya itu di Instagram gitu, yang mana semua orang bisa lihat kan. Nah, itu kita pernah mengalami surut, bukan pasang ya, surut di penjualan, karena pada saat keteledoran yang hanya mungkin nggak lama itu, ternyata ada yang bisa mengambil copy dari desain kita tadi gitu loh. Dan akhirnya pasar kita yang tadinya kita mungkin, misalnya kita punya penjualan 10, tapi gara-gara keluar itu ternyata berefek langsung. Karena ada pencurian dari desain itu tadi, ada orang yang bisa merilis produk, nggak punya apa produk yang lebih, dan akhirnya harganya jadi jauh lebih murah dan produk kita itu bisa ditemukan di banyak pasar setelah waktu itu dengan corak yang sama dengan kita Delia gitu. Nah, tapi kalau dibilang tadi itu sebenarnya pernah mempengaruhi kita ya. Kita sempat kayak mikir surut banget, tapi kita mikir berarti ada inovasi dong yang bisa dilakukan di situ. Kenapa? Waktu itu jadi kita melihat di konsep ini sih, konsep di Pertamina itu kan ada pertama, terus ada Pertalite, ada premium gitu loh. Nah, pada saat itu kita jual di konsumen Pertamax di misalnya, ternyata pada saat produk kita itu terjadi insiden kepikir tadi, jadi premium gitu. Akhirnya kita mikir, loh, berarti kita sebenarnya juga punya dong konsumen yang misalnya membeli di tahapan premium tadi. Akhirnya, maka dari situ kalau ngelihat di Instagram official kita itu kan, akhirnya kita membuat turunan-turunan anak brandnya nih, kayak ada Sardas Cup ya juga, yang mana kita mengambil pasar lain, dan akhirnya dengan kita memanfaatkan kejadian yang tadinya sempat membuat jadi kita bisa membaca surat, akhirnya kita bisa membaca pasar kita sendiri gitu. Penting banget sih kayak yang namanya apa, misalnya nih ngelihat usahanya kan apa surut banget nih, jangan drop di situ gitu loh. Iya, nah di situ jangan sampai gara-gara tadi desainnya di copy sama semua orang terus tiba-tiba aku kayak down gitu ya. Justru aku melihat challenge di situ, aku kayak bisa mengembangkan di harga yang si premium tadi yang jilbab yang memang di copy orang tersebut itu memang harganya waktu itu 50.000. Tapi aku tidak menemukan namanya kualitas yang baik dari segi bahan, dari segi jahitan, dari segi gambar itu jauh banget ketinggalan. Even warnanya even motifnya sama tapi dari segi kualitas jauh banget dong. Jadi aku mikir kayak customer JT pun kayak udah pada tahu lah ya. Maksudnya kalau yang memang benar-benar apa sih namanya itu? Nah, customer loyalnya JT kayaknya nggak mungkin dapat belanja itu. Nah, jadi aku di sini challenge aku adalah gimana caranya aku bisa menaikkan kualitasku lebih baik lagi sehingga customer aku puas dengan produk yang aku berikan. Jadi walaupun even harganya segitu gitu, maksudnya mereka tetap akan membeli dibanding mereka membeli si versi KW-nya. Ya, kita lihat dulu aja dari lingkup dia. Misalnya dia udah punya Instagram pribadi nih. Kalau aku sih lebih memanfaatkan lingkungan sekitar dulu. Jadi misalnya kita bisa teman-teman itu paling penting. Terus apalagi misalnya syukur-syukur yang bener-bener ini rajin foto gitu, ya upload di feed Instagramnya kan, jadi teman-temannya lihat nih kalau saya bagus kan, saya langsung lihat, gue mau dong. Itu penting banget tuh tadi kalau kita bicara foto kan, penting banget loh, karena pada saat kita mau menggunakan produk pertama kan orang belum tahu tuh kualitasnya atau mungkin rasanya untuk kalau kita bicara, tapi kan masih yang dilihat kan. Nanti pada saat barang sampai ke si customer baru customer bisa menimbang mau beli lagi apa enggak gitu loh. Jadi penting banget kalau buat first impression dari kayak kita bilang tadi, karena kita bicara online pasti yang dilihat kan tampak online. Enggak perlu selfie atau apalah, kalian foto aja di Instagram kalian dengan bagus gitu. Soalnya kan kalau jualan online pasti yang nomor satu itu dinilai dari foto. Kalau misalnya foto yang kalian misalnya jualan jilbab nih, foto jilbabnya lecek jelek kayaknya enggak menarik gitu. Maksudnya lebih bagus kita jualnya foto gitu. Kalau Anda punya rekan keluarga yang mungkin memang satu pasar, salah satu bisa mendukung, itu bagus. Tapi kalau misalnya enggak, teman-teman bisa juga cari teman yang memang benar-benar potensi gitu. Karena kalau nyari yang pinter, banyak gitu. Banyak. Tapi teman-teman harus melihat karakter orangnya juga gitu. Karena kalau
saya kebetulan kan HR di salah satu perusahaan juga. Nah, kalau mau interview orang aja gitu, kita nggak nyari pinternya kan, nyari karakternya gitu. Betul. Karena kalau nyari pinternya, bisa-bisa nanti pinter ngakalin gitu. Ya, nanti kalau orang karakternya memang bagus, positif, bisa dibentuk, bisa diajak diskusi, sharing, pasti itu akan mendukung bisnis kita juga gitu. Lebih ngelihat ke karakter sih, bukan ke gimana dia pinter banget, gimana dia itu banget, nggak sih. Lihat aja karakter teman Anda seperti apa gitu. Itu sih pesan yang penting kalau untuk mencari partner bisnis. Aku dulu, kalau untuk dari segi marketing sih aku beranjaknya dari aku sendiri ya. Maksudnya aku dari aku pakai sendiri, aku terus rajin untuk memfotokan produkku sendiri, dan aku dari berbagi experience-ku dengan memakai produkku ini. Jadi sehingga aku bisa membentuk kepercayaan si customer itu kepada aku. Jadi kalau misalnya, aku memang kalau misalnya jual juga punya, aku akan bilang ini bahannya memang nyaman gitu. Jadi sehingga mereka pas membeli, jadi mereka mendapatkan setelah mereka dapat, wah ternyata bener ya yang dibilang Dita, sebenarnya emang enak. Terus apa lagi ya, kalau misalnya punya uang berlebih ya, jadi kita bisa menggunakan digital ads itu. Karena kan ada kadang misalnya Mbak atau salah satu toko usaha gitu, misalnya dia udah punya modal followers, itu artinya kan paksa pasarnya dia sudah kebentuk. Tapi kan nggak semua orang misalnya langsung ke posisi itu gitu. Tapi teman-teman juga harus netralisa nih, kalau kita belum, kita sendiri nggak bisa mengerjakan. Jujur nih guys, saya sama Zita tuh belum, kita bahkan awal tuh nggak terlalu melek secara digitalnya apa gitu. Tadi kita percaya bahwa kita punya followers itu bisa jadi buat jualan, tapi sebenarnya enggak kan? Kita karena harus mencakup lebih besar. Mencakup lebih besar, gimana dapat pasar lebih luas, sih ada cerita. Dulu kita sebelum pakai apa kepikiran bikin digital adsense tadi, kita nggak pernah punya pembeli sampai ke Eropa gitu. Alhamdulillah mungkin kita juga nggak paham gimana algoritma adsense itu bekerja. Sekarang kita pembeli ada yang sampai ada yang ke London ya gitu ya. Artinya pasar itu terbentuk sendiri pelan-pelan, tapi ya memang semuanya juga harus memang spend. Memang ada harus spend juga sih, to be honest gitu kan. Tapi ya teman-teman pas mulai usaha kan pasti udah tahu nih konsekuensinya, bisnis apa yang mau dijalankan. Tentunya juga tahu konsekuensinya ya, gimana kalau mau misalkan bergerak di lingkup yang sekarang aja ya, tanpa mau memperluas lagi ya pasti akan disitu aja gitu. Artinya namanya juga usaha kan pasti berusaha ya. Risiko pasti ada di depan, tapi ya memang kita harus bikin kondisi sekarang, kita harus menjangkau lebih banyak ya. Memang salah satu opsi adalah menggunakan digital asset tadi gitu. Itu bisa menyewa apa, ada orang yang memang mengerjakan itu gitu, konsultannya gitu. Atau kalau teman-teman punya teman dekat yang lebih dulu paham, ya udah pakai apa hubungan pertemanan dulu lah. Gali lagi apa yang kita punya gitu, apalagi apa potensi yang